Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya kembali, terkami Bud Setiawan. Selamat siang, saya Bud Setiawan. Siang ini saya lagi bersilaturahmi dan sekancak erga dan Bud Setiawan di tempatnya Bapak Suryati. Alamat beliau berada di Sangarum, Kecamatan Gerabakan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Ini alhamdulillah ya, sahabat Bud Setiawan sudah lama banget tidak di tempatnya Bapak Suryati. Siang ini saya mau review, semoga diperizinkan cek harga busnya Bapak sudah ikuti saja. Ya, ini saya punce, saya sudah sampai di tempatnya Bapak Suryati. Itu beliau yang pakai topi laken. Akan kusapa biar Pak Jenan tahu. Assalamualaikum Pak Suryati. Waalaikumsalam Pak. Pripun kabar Pak Suryati? Alhamdulillah sehat. Sehat Pak. Alhamdulillah. Amin amin ya Rabbal Alamin. Sepenting itu utama itu sehat Pak Suryati. Iya sehat Pak. Ya, mohon maaf Pak Suryati ya. Iya. Lama banget. Tidak lama Pak. Iya. Mohon maaf. Dan saya juga punya aktivitas sama Pak Suryati ya. Iya Pak. Sudah kalau sudah 7 bulan saya tidak cek harga busnya. Lama banget Pak. Mohon maaf ya. Iya ya. Ya, ini saya mau apa izin mau review diperizinkan ya? Iya Pak. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Pak Suryati. Siang ini saya telah diperizinkan review busnya. Semoga nanti terjamin sebab barokah buat Pak Suryati. Amin. Amin amin. Yang pertama dari mana Pak Suryati? Sini Pak. Yang pertama, sahabat bonsai, ini ada sebuah bonsai landepan. Landepan. Betul Pak Suryati ya? Iya, Pak. Alhamdulillah ini landepan betul. Ya, ini ada durinya biar jelas panjenengan. Daunnya durinya. Durinya lancip dan daunnya juga lancip nih. Apa subur mengkilat daunnya. Kakinya cakep. Kakinya putar. Mutar. Ya, ini kaki putar, pondasi keker, bonggol besar. Sahabat bonsai ya, termasuk ukuran medium ini sudah berpot. Ini landepan, sahabat bonsai ya. Jarang ada landepan. Jarang, Pak. Ya, ini harga berapa, Pak Santi? Ini 1.500.000. Harga 1.500.000. Silakan main konsumen kalau panjenengan mau nego langsung ke Pak Suryati. Seperti biasa, nomor beliau aku taruh di judul dan di kolom di bagian video. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kamu dapat juragan baru. Amin. Yang kedua, sahabat bonsai, ini ada sebuah bonsai loa, tidak ada lo, tidak rame. Nah, ini sahabat bonsai di rumah harus punya loa biar rame koleksinya di rumah ya, ada loa. Ya, ini cakep, kakinya juga cakep. Ya, mutar, Pak. Mutar, tangan-tangannya ada belen. Ini selesai tahapan cutting dan diarahkan. The make nanti jadinya pas. Tinggal panjenengan ganti pot. Wuh, cakep. Ya, pohonnya keker. Model formal nyel. Ini dari belakang, bosku. Belakang, main konsumen, dinego-nego, langsung. Tempatnya Pak Suryati ya. Harga berapa Pak Suryati? 700, Pak. 700 ribu. Wuh, cakep. Potong, potong, ganti pot. Ini dia naikkan. Biar kelihatan kaki-kakinya. Iya, ini Pak, belum ganti pot. Ganti pot. Kalau panjenengan mau ganti pot tambah cakep, silakan harga 700.000 main konsumen. Nego Pak nggih? Nggih, nego Pak. Yang ketiga, sahabat bonsai, yang saya pegang ini ada sebuah bonsai pelang. Ya, ini kartu tua, bonggol besar. Ini ada batu, ini original Pak Sur ya? Iya, Pak. Ini kaki cakep. Keruak-keruak dari alam. Ini subur masih proses dilaskan pelang. Sahabat bonsai sudah berpot. Ini nanti kalau kurang jelas panjenengan bisa minta video ulang ke Bapak Suryati. Ya, ini buka harga berapa Pak Suryati? Ini 1.600.000 Pak. Harga 1.600.000 sahabat bonsai silakan kalau panjenengan mau nego langsung hubungi Pak Suryati. Berikutnya sahabat bonsai, ini ada sebuah bonsai serut. Ya, ini enggak di batu, ini kartu tua besar. Tua ini Pak. Pohonnya sahabat bonsai prospek ya, karena kuat-kuat dari alam. Subur, selesai ditap kateng. Tinggal ngerapin lagi, cakep, sudah pakai pot. Harga pinter Pak Suryati? Ini 500 Pak. 500.000 sebesar ini. Silakan, ya, sudah pakai pot. Boleh di nego? Boleh Pak. Silakan, kalau panjenengan mau nego boleh. Tapi negonya ini nipis, bukan tipis-tipis. Silakan. Berikutnya yang kelima, sahabat bonsai. Ini ada sebuah bonsai serut. Ini ketinggian kurang lebih ada 60. Bonggol besar, sudah pakai pot. Perantingan rapet di tahapan cutting, tinggal panjenengan peruning biar kelihatan perak. Ya, tinggal peruning, Pak. Tinggal peruning. Ya. Pak Surya, tinggal diambilin daun-daunnya. Ya. Biar tambah cakep kelihatan ranting.
ini pakai pot. Berapa harganya? Ini 350. 350.000. Sekian lama saya enggak tayang ke sini, harga tambah lebih murah. Ya di sini tempatnya Pak Surya. Berikutnya sahabat bonsai yang keenam, ini ada sebuah bahan bonsai wanca model Bunjin style. Ini ada kaki punggul lumayan besar, tua pohonnya ini sahabat bonsai. Tua ini. Tinggal panjenengan mau di cutting silakan, dan mau di wiring silakan, siap untuk di wiring dan di cutting. Model Bunjin style pancang. Berapa harganya Pak Sur? Ini 250, Pak. 250.000. Silakan konsumen, tak kasih info harga murah ini. 250.000 pancang. Berikutnya sahabat bonsai, ini ada sebuah bonsai serut. Ini model cokang sahabat bonsai ya. Dia hidup di batu nih kaki. Pohonnya tua, utuh. Utuh Pak ini. Selesai lepas kawat dan diperuning. Ini tahapannya cutting, tahap cutting. Perantingan rapat, coba kameramen cutting. Ya ini, lihat ya yang jelas detail nih. Oh, cakep dah pot. Berapa harganya Pak? 350. 350.000. Kalau panjenengan mau borong tambah harga lebih murah. Di depan saya ini sahabat bonsai yang warna hitam, ini ada sebuah bonsai mustam model twin, satu bonggol dua cabang, kaki keliling. Keliling. Pokoknya kaki keliling, tidak meragukan masalah kaki. Dan selesai tahapan cutting dan diperuning. Ini tidak ada kawat sama sekali. Ketinggian kurang lebih ada 60 dari bibir pot sampai mahkota, sahabat bonsai ya. Harga berapa Pak Santi? Ini 350. 350. Harga murah banget. Silakan. Berikutnya sahabat bonsai, ini ada sebuah bahan bonsai beringin Arjuna. Ya ini besar pohonnya. Tua, subur, rimbun, masih proses dileskan, ini sudah pakai pot. Ya, tinggal wiring nih. Iya, Pak. Nah, ini harga berapa, Pak Sur? Ini 550, Pak. 550.000 harga lebih murah sebesar ini. Silakan kalau mau nego panjenengan langsung hubungi Pak Suryadi. Berikutnya sahabat bonsai, ini ada sebuah bonsai serut. Ini sudah pakai pot, besar pohonnya ini. Besar, Pak. Lingkar bonggol kurang lebih ada 90. Ini masih proses dileskan, siap di wiring ya, sahabat bonsai ya. Ini cakep. Tua pohonnya. Harga pinter Pak Sur. Ini 850. 850.000. Silakan kalau mau nego. Selanjutnya sahabat bonsai, ini ada sebuah bahan bonsai mustam bogel. Kaki keliling, pohonnya tua Pak Sur ya. Iya, tua Pak. Subur. Ya ini masih proses diloskan sahabat bonsai ya, mustam. Harga pinter Pak Sur? Ini 250. 250.000 sebesar ini. Silakan ya, saya putar kok. Lihat jelas panjenengan ini kakinya juga keliling. Keliling, Pak. 250.000. Ya ini ada serut. Ini udah jadi, tinggal panjenengan potong sini. Iya, potong Pak, itu belum ini sempat. Ini tahapan cutting Pak Sur ya. Iya. Model Bunjin. Tinggal ganti pot, cakep. Sahabat bonsai, ini ada keringannya nih, unik ini ya. Buat nunduk sate. Serut sunduk sate ini. Wah, udah jadi bosku. Apalagi panjenengan punya pot keramik. Ya tinggal cakep. Ganti pot Pak ini. Iya. Wah, lihat ya nih bosku. Wah. Pinter gini Pak Sur? Ini 400 Pak. 400.000. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kamu dapat juragan baru. Amin. Berikutnya sahabat bonsai, ini ada bahan bonsai serut. Betul kameramen ya. Ini bogel besar, subur, masih proses dileskan. Dan medium. Ukuran medium. Ya ini connect. Harga pinter Pak Sur? 250 Pak. 250.000. Monggo nih harga murah ya. Super murah. Di depan saya ini sahabat bonsai, ada sebuah bahan bonsai ipre pucuk merah berkarut tua. Dia hidup di batu. Belakangnya ada batu. Kaki juga menyekram batu bosku ya. Masih proses diloskan. Sudah pakai pot. Nah ini harga pinter Pak Sur. Ini 1.500.000. Harga 1.500.000. Silakan kalau mau nego. Tuh. Sahabat bonsai, ini ada sebuah bonsai loa. Tidak dalu, tidak rame. Ini model formal nyel, kaki cakep. Lingkar bonggol ada 1 meter Pak Sur ya. Iya Pak.
8 KT dan masih proses jelaskan nyalanya ini untuk memperbesar cabang-cabangnya. Wah, tidak ada lu. Ini kalau laku dipotong, Pak. Oh, ini kalau laku dipotong? Iya. Yeah. Ya, sahabat bunce silakan ya, ini lewat cakep. Tangan-tangan belen. Harga berapa, Bro? 8.500. Harga 8.500.000. Silakan kamu lego. Lewat tidak ada lu, tidak ramai. Depan saya nih, sahabat bunce, ada sebuah bunce serut OTR Connect. Dan ini perantingnya rapat. Tua pohonnya sahabat bunce ya, dia hidup di batu. Ini udah mulai tumbuh tunas baru sahabat bunce ya. Harga pinter mas? Ini 800. 800.000 sudah pakai pot. Silakan Pak Jero Monego. Di depan saya ini sahabat bunce, ini maskotnya Bapak Suryati sebuah bunce serut. Ini connect. Connect Pak ini. Perantingan rapat Pak Surya. Oh rapat ini Pak. Ya ini tiga panjenengan peruning biar kelihatan rantingnya. Ini cakep buat apa hiasan depan rumah buat nyukus tamu ya. Ini pokoknya besar, pohonnya juga besar, selengan saya ada lebih. Perantingan rapet tinggal panjenengan peruning ya, ini udah pakai pot juga cakep pohonnya. Berapa harga ini? 8 juta. 8 juta rupiah, monggo men konsumen nego ya. Ini harga 8 juta rupiah masih bisa dinego. Selanjutnya sahabat bunce, ini hasil karyanya Mas Aziz ya, ada di Ngarum, Desa Ngarum. Ini sebuah bunce musta mode cokan Mas Sur ya. Iya. Titap cutting, ya ini wiring. Ya wiringnya ini Mas Aziz dan kita di Ngarum. Tinggal padengan ganti pot, Bos. Tinggal ganti pot, Pak. Iya. Ini kurang medium. Peter kira Mas. 200, Pak. 200.000. Silakan ya. Cakep, harga relatif murah. Dua. Di depan saya ini ada sebuah bahan bunce asem Belanda tinggalan apa negara Belanda, orang Belanda ini keruak-keruak. Dan ini cakep, polnya udah tua nih, prospek, tahapan cutting. Ketinggian kurang lebih ada 65 ini. 60 lah. Berapa harganya Pak Sur? 200 Pak. 200.000, asem Belanda. Depan saya, sahabat bunce, ada sebuah bahan bunce serut. Dan ini cakep, polnya tegak meliuk. Atas ini ada keruak-keruak, seperti mulut buaya keruaknya nih. Di tahap cutting subur ini kurang medium, ketinggian ada 60. Berapa harganya Pak? 400.000. Silakan kalau mau nego panjang langsung. Berikutnya sahabat bunce, ini ada bahan bunce serut, ini connect bonggol besar subur, tahapan cutting sahabat bunce ya. Pintar gila Sur. Ini 450. 450.000 sudah pakai pot. Depan saya ini sahabat bunce yang sayang ibu negaranya, belikan ini ya. Ini ada sebuah bunce sakumit, dia hidup di batu, pohonnya utun termasuk ukuran jumbo ya, ini sakura ya, ini pohon impor subur tinggal ganti pot. Pintar kira tuh 250 Pak. 250.000 silakan kamu nego. Ya ini sebelahnya ada Hokianti ya, ini pohonnya utuh subur sahabat bunce ya. Ini pinter kira Sur? 250. 250.000 silakan. Kalau mau borong ini lima, apa 400 lepas enggak? Iya, kasih Pak. Nah, ini dua-duanya kalau padahal beli 2.400.000 dilepas, jangan lupa ongkir pembeli. Kalau eceran harga 250.000. Yeah. Selanjutnya sahabat bunce, ini ada bahan bunce serut masih proses diloskan. Onek. Bonggol lumayan besar. Kita kasih harga berapa Pak Sur? Ini 300 Pak. 300.000, harga murah silakan. Ini juga serut bogel ya. Tua, keruak-keruak dari alam sahabat bunce ya ini. Pintar kira Pak Sur? Ini 250. 250.000. Nah, dua ini kalau borong ya 400 saya kasih. 400 dilepas dua-duanya ya. Ini. Silakan. Berikutnya sahabat bunce, ini ada sebuah bahan bunce kemuning, pohonnya utuh, kaki putar, ini kaki-kaki, cakep, subur, pintar gede Pak Sur? 200 Pak. 200.000 kemuning. Ya ini sahabat bunce, ada sebuah bunce serut, ini selesai diperuning dan di tahap cutting, ini pohonnya utuh, ada kaki juga, ketinggian kurang lebih ada 60 sahabat bunce ya. Pintar gede Pak Sur?
Ini 350. 350. Silakan. Kalau mau nego. Ya ini sudah pakai pot sebuah bahan bonsai serut di batu OTR, ini bonggol. Lumayan besar, ada keruaknya juga. Tegak melayu ke bawah. Ini regi pintar asal? 300, Pak. 300.000 sudah pakai pot. Ya di depan saya ini sahabat bonsai ada sebuah bonsai serut avatar. Ini nusuk batu nih. Nusuk batu, Pak. Ori, Pak, ya. Ori. Original. Dan bawahnya ada batu. Model bijin selesai diperuning. Pinter sih, Pak Sur? 300, Pak. 300.000. Sebelahnya ini ada bahan bonsai serut nih, bonggol besar. Subur rimbun. Ya, ini cakep. Tinggal wiring panjenengan dan ganti pot. Berapa harganya, Pak Sur? Itu 500, Pak. 500.000 monggo kalau mau nego. Selanjutnya ini ada seng simbur di batu. Ya ini bunga warna ungu. Nah, ini bunganya warna ungu. Nah, ini kaki juga menyekam batu, sudah pakai pot. Ya ini warna kuning, saya jelasin ini daun tua. Ya dia waktunya menggugurkan dan ganti daun. Ya ini cakep ya kalau dibuang warna kuningnya ini daunnya. Berapa kira-kira? 300, Pak. 300.000, sudah pakai pot. Berikutnya sahabat bonsai, ini ada sebuah bonsai lakban. Ya, ini lakban. Connect, kaki cakep, pokok besar. Tua pohonnya sahabat bonsai, selesai ditap kaping, sudah pakai pot. Ya, ini kita kasih harga berapa, Pak Sir, buat konsumen? Ini 650, Pak. 650.000. Silakan kalau mau nego. Selanjutnya sahabat bonsai, ini ada sebuah bahan bonsai prik pucuk hijau. Ya, ini model rap, sudah pakai pot. Ini masih proses diloskan sahabat bonsai untuk memperbesar cabang dan selesai lepas kawat. Yang lainnya ini sudah pakai pot. Harga pinten, Pak Sur? 600, Pak. 600.000, monggo. Selanjutnya sahabat bonsai, ini ada sebuah bonsai serut termasuk ukuran jumbut besar pohonnya ini, keruak-keruak dari alam. Ini perantingnya rapat, tiga panjang pruning, bila kelihatan rantingnya sahabat bonsai ya. Harga pinten, Pak Sur? 650.000. Silakan. Berikutnya sahabat bonsai, ini ada sebuah bonsai serut OTR. Dia hidup di batu, batu karang dari gunung sahabat bonsai ya. Posisinya berada di puncak gunung, ini banyak pohon biar jelas, subur. Harga pinten, Pak Sur? 2 juta, Pak. Buka harga 2 juta rupiah nego. Di depan saya ini sahabat bonsai ada sebuah bahan bonsai waru Jawa. Ini tua, pohonnya bonggol besar, prospek, subur. Harga pinten, Pak Sur? Ini 800, Pak. 800.000 waru Jawa. Silakan. Assalamualaikum. Berikutnya sahabat bonsai, ini ada sebuah bonsai serut sudah pakai pot. Ini perantingnya rapat, selesai lepas kawat, tinggal diperuning biar kelihatan rantingnya sahabat bonsai ya. Ya ini bonggol juga besar, ada kaki. Pinter kira, Pak Sur? 500, Pak. 500.000. Murah main konsumen, silakan. Berikutnya set bonsai, ini ada bonsai serut lagi. Ya ini connect, tinggal ganti pot, selesai diarahkan, subur, bonggol besar. Pinter kira, Pak Sur? 350. 350, silakan. Berikutnya set bonsai, ini ada sebuah bonsai serut model arangin atau rap, connect, perantingan rapat, tinggal panjenengan peruning, biar kelihatan rantingnya ini subur. Ya, ini harga apa itu, Pak Sur? 800, Pak. 800.000, panjang pohon, bentang pohon, kurang lebih ada 1 meter. Berikutnya yang saya pegang ini ada sebuah bahan bonsai asem Belanda. Pohonnya utuh, besar. Ya, ini ada kaki, masih proses diloskan, siap di wiring. Harga apa itu, Pak Sur? 400.000. Tuh, depan saya ini sahabat bonsai ada sebuah bahan bonsai kemuning ini bogel. Tua pohonnya, prospek, ada kaki juga. Subur daunnya hijau-royo, sudah pakai pot. Dijual harga berapa, Pak Sur? 700, Pak. Dijual harga 700.000. Silakan. Terima kasih Pak Suryati. Siang ini saya telah berjinkan untuk review pada bonsai Pak Suryati. Silakan, semoga nanti terbaik manis buat barokah buat keluarga Pak Suryati. Amin. 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 Dan sekian dari saya Budi Setiawan dan Pak Suryati dan kameramen. Ada kata yang sopan, diartikan semua. Mohon maaf sebanyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.